Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Hari ini akan saya coba mengupgrade salah satu receiver parabola Gardiner GH88HD Red. Dan jika sahabat lihat di sistem informasinya, modelnya HeloBook 6605S, dan aslinya ini memang receiver Gardiner GH88HD dengan software GX6605S. Kemudian akan saya upgrade ke software yang terbaru ya. Sebelumnya akan saya masukkan dulu flash disk yang sudah tertanam atau sudah menyimpan software terbaru dari series GE ini untuk HW285. Jika sahabat lihat di dalam file, kemudian akan coba saya upgrade ke GX8805S HW203 dengan free server 1 tahun. Jadi kalau sahabat berhasil untuk upgrade software ini di receiver GH88HD ini, maka akan gratis untuk QoS protokol ya selama 1 tahun. Dan kemungkinan satelit-satelit yang bisa dibuka adalah di Tata Sky, Dialog. Namun di sini akan saya coba upgrade dulu ya ke dalam receiver GH88HD mereknya Gardiner ini. Apakah saya berhasil? Untuk cara upgrade-nya sendiri, sahabat bisa ikuti bagaimana cara untuk update software. Seperti biasa, caranya adalah sahabat masuk ke dalam menu, pilih upgrade software, lalu sahabat bisa pilih bagian file seperti ini. Kemudian sahabat bisa langsung tekan OK untuk mengupgrade software terbaru ya. Apabila berhasil upgrade ke software ini, maka receivernya akan off. Lalu sahabat matikan saja terlebih dahulu. Kemudian hidupkan kembali receivernya. Baik, sudah berhasil. Dan ini adalah tampilan skin dari software terbaru HeloBook. Tetapi masih menggunakan bahasa Arab. Akan saya coba pelajari dulu. Baik, akan saya rubah ke bahasa Indonesia. Cantik sekali tampilannya. Jadi keunggulan untuk software terbaru ini adalah akan mendapatkan gratis server protokol selama 1 tahun yang bisa sahabat gunakan untuk ke satelit-satelit tertentu.
dan di sini ada YouTube ya, IPTV. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video kami bagaimana caranya untuk downgrade atau upgrade software terbaru dari series GX6605S. Ternyata software ini bisa digunakan untuk receiver Gardiner G88 HD Red, produknya Starbook. Bagi sahabat-sahabat yang ingin coba, saya sarankan siapkan dulu alat flashing jika gagal, karena software ini khusus untuk series GX ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.